satu-satunya yang kamu gambar sampai kau Halo. Jangan lupa malam ni, Raya Bintang. Ayah ada kejutan untuk Along. Oh, parti tu. Aduh, I'm so sorry, Ayah. Along ada bird watching program. Along kena pergi Thailand ni? Eh, bukankah esok tarikh akhir tender lebuh raya Link 3 tu? Itu Ayah jangan risau. Along dah suruh Noah hantar tender tu besok. Along? Along yang patutnya bersenggang mata siapkan tender tu. Boleh Along serah pada Noah? Kalau tak lengkap macam mana? Ayah, sabar, relax, Ayah. Along dah selesaikan segalanya. Along dah kau tim dah dengan pegawai tu. Kau tim? Kau tim apa? Pagi rasuah. Kalau itulah sikap Along sebagai pemimpin, you're fired. Dah dapat kerja ke? Dina, Mama tanya ni. Dah dapat kerja ke? Sorry? Dah dapat kerja ke? Orang tanya. Oh, belum. Kenapa? Eh, cuba Dina tengok dalam email tu. Mana tahu dia orang dah bagi jawapan? Email? Email. Ada tak? Ada. Ada tak? Mama dah tahu kan sebenarnya? Tahu apa? Mama tak tahu apa-apa ni. Mama? Ma, tapi Dina tak naklah kerja kat sini. Boleh tak kalau Dina bagi kerja ni dekat Ina? Kamu ni yang mengada-ngada boleh tak? Ha? Orang lain yang pergi temuduga, kamu nak suruh orang lain yang kerja? Adik kamu tu dah kerja dengan syarikat Delta Holding, Tan Sri Said Bhatia, idola dia tu. Tapi Dina tak nak kerja dengan Noah. Mama tahu kan Dina dengan Noah tu. Eh, hey, orang lain semua susah nak dapat kerja, dia dah dapat kerja memilih pula. Eh, tahu tak sekarang ni ekonomi kita macam mana? Ha? Ni kalau Noah tak buat air ni, tak adalah ibu nak minum merari. Lah, ibu kenalah minum tiap pagi. Bagus untuk buang toksin. Ibu nak sihat kan? Nak awet muda. Aku dah minum. Tengok macam Noah. Sihat. Bertenaga. Ha, kau awet ramai. Ya, ramai sangatlah awet kamu tu. Ni, ibu dengar, Dina macam tak gembira je masa temuduga tu. Noah main-mainkan dia kan? Adalah. Gurau je pun. Tak tahu pula dia sentak melebih sekarang. Sensitif sangat. Mungkin gurau kamu tu melampau kot. Lagipun waktu kerja kan? Ya, agak-agaklah. Ha. Pecah pinggan tu, Kak. Itulah. Eh. Bu, tanya sikit boleh? Ibu dengan Kak Kina ada pakat tak? Eh, ni handphone ibu mana? Ibu letak tadi. Handphone? Handphone dari sana. Depan kot. Alah, Dina dah dapat kerja dah pun. Hah? Dah dapat kerja? Eh, dengan siapa? Mama tak tahu ni. Bila ni? Aunty Zara ada offer. Dia tunggu Dina je sekarang ni. Oh. Dengan Aiman, kamu tak nak. Tapi kamu kerja dengan syarikat dia. Kamu tak fikir ke? Alah, Mama ni skeptikal sangatlah. Dina, Dina tahu kan, diorang ni masih menaruh harapan pada Dina. Bila Dina kerja dengan Aiman, seolah-olah Dina ni menerima cinta dia tau. Dina nak ke diorang fikir macam tu? Tak ada, Aunty Zara tak macam tu, Ma.
Tak payahlah nak berdalil lagi, Dina. Berdosa tau kita bagi harapan palsu pada orang. Ma, kenapa Mama beria sangat tentang Abang Aiman? Eh? Tapi hati dengan perasaan Dina ni, siapa nak kisah? Dina ni anak Mama tau, bukan Abang Aiman. Dina, sebab Mama ambil berat pasal Dina lah, Mama nak suruh Dina kerja dengan Noah. Dina, Cik Ana tu mengharap sangat tau Dina kerja dengan Orchid Holding. Dina cuba dulu ya. Ma. Ma, Dina tak kisah. Kerja mana pun tak kisah. Tapi Dina tak nak kerja dengan Noah. Tolonglah, Ma. Dina tak nak. Tak nak, tak nak. Cuba masuk. Don't worry, Pa. I akan buat Abang Noah jatuh cinta dengan I sekarang juga. Potong dia atau balik tahu. Kalau tidak dia sep. Waalaikumsalam. Gancak berat Cik Ya. Dah lama dah ke? Tak, baru je sampai ni saja temankan mak kamu. Ah. Tak apalah, borak dulu. Oh, masuk dulu. Nak siap-siap. Nak siap ke mana pula, Noah? Nak pergi berjabat balik malam ni. Iyalah. Salah. Sopan Noah tu ya? Iyalah sopan. Sopan ada makna tu. Jangan percaya sangat. Kak Ana, habislah kita Kak Ana. Habis kita kali ni. Habis apanya ni? Ha? Dina tu dah bagi tahu dah dia tak nak kerja dengan Noah. Ha, macam mana ni? Ha. Allah, ni mesti Noah punya pasal lah ni. Aduh, Noah ni pun satu hal. Habis tu kita nak buat apa sekarang ni Kak Ana? Buat macam mana? Kita kena juga bagi Dina tu jadi PA Noah. Macam mana pun kalau tidak habislah perancangan kita, susahlah macam ni. Ha. Betul tu. Betul betul. Paling kita kena bagi jadi jugalah kan? Ya, ha. Kena bagi jadi juga. Macam mana interview? Tak sempatlah Ina nak gosip dengan akak. Miang. Nampak dia suci kan? Tapi miang macam ulat bulu nak daun. Mungkin Abang Noah miang dengan Kak Long je. Kenapa pula dia nak miang Kak Long? Dia kenal Tia. Tia dengan Abang Noah tu mana ada apa-apa. Mana Ina tahu? Ha? Mestilah Ina tahu. Ina kan spy. Tapi rahsialah. Kak Long, tolong Ina boleh? Kalau setakat Ina nak tolong salah guna resume akak tu tak payahlah Ina eh. Kan salah Ina pun. Mama paksa. Ya tu. Tolong apa? Teman Ina pergi kedai. Eh, mana lah tak kuasa lah. Tak nak kau kat luar. Tuk pintu. Tu ke ruangan dia tak ada apa-apa. Dia melangkah setakat tak ada apa-apa. You ambil benda tu lagi ke? Ha? You know it. You know it. Oh, siapa you ni? You bukan Noah. Yeah. You bukan Noah. You bukan Noah. Eh, jomlah. I bawa you ke klinik. I takut you overdose. Jom.
Zahari ada datang rumah? Haa, ada. Katanya minggu depan dia nak pergi Perth. Ada khusus pula. Khusus ke tengok burung? Eh, entahlah tu. Dia tak cakap pula hal lainnya. Bawa anak-anak ke? Anak-anak semua sekolah. Mira pun tak ikut katanya kerja. Entahlah. Tak tahulah sampai bila dia nak jauhkan diri dari saya ni. Datang pun curi-curi masa saya tak ada. Nak tengok cucu sendiri pun susah. Dah 2 tahun Alung tu. Tak boleh terima lagi hakikat marah dia pada abang. Ha. Sampai Noah tu rasa tempian. Risau saya, bang. Sampai bila keluarga kita nak jadi macam ni? Biarlah. Dia kan ada anak. Nanti dia rasalah macam mana perasaan orang tua bila anak perangai tak makan ajar macam dia tu. Kesian Kak Noah. Saya tengok kan, dia tu kerja siang malam tak kena penat. Ha. Kalau ada Alung kan, kurang sikit beban dia. Bisnes Alung tu taklah elok sangat kan, bah? Apa kata? Abang pujuklah Alung tu, bang. Baik-baiklah, ya? Dah dia pilih sendiri nak jadi konsultan. Nak buat bisnes sendiri. Ikut sangat telunjuk si Zaziman tu. Huh. Nanti jadi si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Ha. Kita tengoklah sejauh mana nanti dia boleh hidup macam tu. Kan? Masuk bulan ni je, bos. 3 kali dah bos bagi kat saya ni. Malu muka saya, bos. Malu, bos. Ini pendahuluan. Hey, kita nak mancing kena ada umpan tau. Kau masih ingat lagi kan perbincangan kita dulu? Ingat. Tentang perempuan yang bos nak jadikan geng kita tu. Kita kena tabur dulu. Kita tengok siapa yang paling banyak dan paling cepat dapat ikan. Mungkin itu adalah prospek kita. Dalam tu ada 10,000 tau. Separuh kau ambil, separuh lagi kau buatlah apa yang perlu. Baik, bos. Okey. Okay. Kena tahu tak kat mana nak diteropong? Eh, jangan. Jangan fikir jauh sangat. Teropong macam Kak Kina beli kat Alung dulu. Ingat tak? Oh. Beli online jelah, murah. Banyak apa tu? Online eh. Ha. Ini mesti sebab satu hari bulan dekat kan. Ada istimewa eh. Nanti Kak Kina teks dia ke mana? Boleh. Kak Kina. Staf-staf baru nanti bila masuk? Puteri Bakis ke? Yalah, tapi semua sekali, bukan dia seorang je, semua sekali yang terlibat itu. HR cakap Isnin ya. Cik Noah ni cepat berubah hati dah. Ha? Berubah hati? Ada kena mengena dengan hati saya ke? Adalah. Hari tu cakap dengan Kak Gina, tak nak orang lain hati Kak Gina. Sekarang ni baru je 2 hari interview. Dah sebutan orang lain. Kecil hati kita. Alah. Tak apalah, 2 orang PA pun tak apa. Boleh. Tak kena baru. Okey. 12 hari bulan kan? Eh, susah tengok nampak lah. Kena tulis sendiri semua. Thank you.
Assalamualaikum. Ha. Seronok tengok burung. Mestilah seronok ayah. Bukan senang tau nak dapat tengok Kenis pita, you know, satu spesies yang dah hampir pupus sekarang ni. Kamu sanggup abaikan tanggungjawab kamu eh? CEO apa kamu ni? Ha? Esok kamu bagi surat berhenti. Lepas tu suka hati kamu lah tengok burung mana pun. Ya. Ayah janganlah macam ni ayah. Ayah main-main kan? Kamu tahu tak sebab apa kamu dipecat? Ada orang tawarkan harga lebih rendah dengan spesifikasi yang sama. Tentulah kita kalah. Dan kamu tahu tak, ada orang dah bocorkan dokumen tu. Lagi satu. Macam mana tiket kamu ke Thailand tu dibayar oleh Jutaria? Dah. Ayah, ini semua fitnah ya. Lagipun salah ke kalau kaum baik nak belanjakan cuti orang ni? Ya. Ayah tak boleh nak pecah orang macam tu je, ayah. Alung ni anak sulung ayah tau. Pewaris yang sebenar syarikat, bukan pekerja biasa. Ya. Alung punya. Pasal Alung tu, Noa janganlah ambil hati sangat. Ya. Ibu cuma nak keluarga kita bahagia balik macam dulu. Noa tak pernah rasa bahagia pun. Alung tu tak pernah pun sokong apa yang Noa buat. Semua benda tak kena kat mata dia. Apa yang dibenci sangat kat Noah pun tak tahulah. Apa yang Noah buat ni salah ke, Bu? Tak, tak salah. Tindakan Noah terima jawatan COO tu memang betul. Ibu setuju sangat. Noah kadang rasa macam Noah ni banyak menyusahkan orang, sakitkan hati orang. Tak apa rasa macam tu. Maknanya Noah ni suka ambil berat pasal orang lain. Noah tak pentingkan diri sendiri. Kadang Noah heran juga. Alung tu kenapa yang susah sangat nak maafkan Noah? Ayah. Tanggungjawab kita, kita doakan jelah untuk dia supaya satu hari nanti hati dia lembut. Terima kasih, Wan. Selalu bagi kata-kata semangat dekat Noah. Terima kasih. Abang, ni ah. Ya, masakkan abang lempeng kelapa. Ha. Sambal ikan bilis tumis. Terima kasih. Ya. Dina macam mana? Kalau penyakit dia berulang lagi, abang rasa baik bawa dia pergi jumpa hospital pakar dekat sini. Saya tengok tak serius, bang. Tapi cara dia tu, saya tengok dia macam cuba nak sesuaikan suasana kat sini. Awak jangan main tengok, kita bukan pakar tau. Saya tak nak isu Noah ni jadi besar. Dia dah boleh maafkan Noah ke? Bang, benda-benda macam ni tak boleh main paksa-paksa, bang. Ambil masa tau. Memang Noah dah berjaya dan sempurna dekat mata awak. Tapi saya tak nak awak paksa dia terima Noah. Kalau dah jodoh, biar natural dia. Sebab itulah saya suruh Dina kerja dekat pejabat Noah tu. Jadi bila masa dia bekerja tu, bang, bolehlah dah kena hati budi masing-masing. Betul tak, bang? Betul. Tapi saya nampak macam Yah ni macam nak paksa je. Tahu kan? Dina tak boleh paksa, tak boleh tertekan, tak boleh susah hati. Abang, saya tak ada paksa-paksa tau, bang. Tapi inilah cara yang paling natural yang kita boleh tolong Dina dengan Noah tu rapat.
cakap dengan awak ni awak je nak menang kan? Awak tahu kan, semua tindakan awak ni boleh rosakkan perasaan dengan masa depan anak sendiri. Alah, abang ni, ini bukan pasal nak menang ke nak kalah. Tapi itulah yang benar. Biar ku jadikan satu-satunya yang kamu damba. Hello. Noah? Noah. You kat mana ni? Temanlah I. Rasa sunyi sangatlah. You ajak je lah orang lain. I sengah sibuklah. Lagipun kita dah janji kan tak nak jumpa lagi lepas ni. You cakap apalah. You cakap apa pun, I tetap sayang dengan you. I tetap tak nak putus dengan you, Noah. Sejak you kata you nak berpisah dengan ayah hari itu, Tan. Hati ayah rasa sakit sangat. Ayah rasa macam nak mati, tahu tak? Tak. Boleh tak? Ayah tak nak dengar apa-apa alasan lagi. Boleh? Noah. Tolonglah, Noah. Tolonglah datang jumpa ayah. Jangan buat ayah macam ni. Ayah tahu tak? Ayah rasa macam... Saya rasa macam saya tertekan sangat. Kalau awak sayangkan saya, awak tahu kan mana awak nak jumpa saya? Tia, awak dengar. Hidup ni bukan untuk semata-mata untuk cinta je lah. Banyak benda lagi yang awak boleh buat. Hello. Ugut pula. Zain, kat mana? Tolong aku sekejap. Siapa lagi? Tia lah. Jangan tinggalkan ai. Merayu kayu. Tak boleh. Kita bukan mahram. Jagi kalau ada orang datang ketuk ke, tak pasal-pasal pula kena datang kat khalwat. Dah tular pula sana sini. Bro, kejap ah. Tak apalah, bro. Aku kan ada. Nanti kita lepak jelah dekat ruang tamu tu. Kau ni takut Tuhan ke takut tular? Alah, kat rumah Cik Ana kot. Kenapa? Papa kena pergi Cape Town malam ni. Ada technical problem dengan flight. Orang tak boleh selesai, kan? Loh, kan Papa baru balik. Cepatnya nak pergi. Dina tahu kan kerja Papa?
kapal terbang ni kalau dia nak rosak dekat KLIA ke dekat mana-mana dalam dunia pun dia boleh rosak. Sebab itulah papa ambil usaha untuk pindah balik dekat Malaysia ni supaya Dina tak sunyi. Lagipun 3 tahun je lagi lepas tu papa dah pencen dah. Lepas tu kita boleh enjoy. Dina? Hmm? Dina okey? Dina, setiap penyakit tu boleh diubati kecuali mati. Dan setiap masalah tu ada jalan penyelesaian dia kecuali kalau orang tu tak nak selesaikan. Papa akan sentiasa doa untuk Dina supaya biar pemudahkan segalanya. Dina okey je pa, tapi bila datang panic attack ni rasa macam tak boleh bernafas. Fikir tak boleh, blank je. Dina tahu tak? Cara paling senang nak hilang ketakutan tu adalah hadapi ketakutan tu sendiri. Hmm. Baik. Kenapa nasihat papa macam macam kawan Dina? Dina kena tunjuk dekat adik-adik semua yang Dina ni kuat, boleh hadapi tekanan. Gunakan cabaran dengan Noah ni sebagai terapi. Kalau Dina tak boleh, tak teruskan lagi, berhenti, stop. Itu saja. Okey, Pa. InsyaAllah. Ke Dina nak pindah rumah lain, papa boleh jual rumah ni, pindah tempat. Jauh daripada sini ke? Eh, tak apa. Dina suka rumah ni. Dina sayang sangat rumah ni. Bro, aku kesianlah tengok Tia tu. Kau kalau boleh janganlah berkeras sangat dengan dia. Aku kalau boleh malas nak layan dia tu. Tapi kalau dah separuh mati, nak separuh gila, siap ugut nak bunuh diri bagai, aku pun risau juga. Aku tak naklah jadi penyebab anak orang mati sebab tertekan. Sebab siapa? Sebab aku. Sebab itulah aku cakap dengan kau, jangan berkeras sangat dengan dia. Kau pelan-pelan kayulah cakap dengan dia. Kau bagi dia sedar yang korang ni sebenarnya tak ada jodoh. Hmm. Tapi kalau dia tetap berdegil juga, kau cakap je lah dengan dia yang korang boleh jadi kawan je. Faham tak? Nanti kalau dah berkawan tu, kau kenalah layan dia macam kawan. Janganlah kau asyik mengelak je kalau dia nak jumpa ke apa, kan? Tak, sekarang ni mulut aku ni dah berbuih. Cakap pasal benda ni lah, benda kita tengah buat sembang ni. Dia pun cakap kat aku, tak apa, kita jadi kawan je. Tak apa, Abang Noah. Kita jadi abang adik aja. Abang adik apa? Sama je aku tengok. Sebab itulah kau kena banyak bersabar sikit. Ha? Dia ibarat macam batu besar yang keras, bulat. Tiar batu tu. Jangan. Eh, kau tak rasa dia berlakon ke? Aku rasa dia berlakon. Dia memang sengaja nak tarik perhatian kita. Faham tak? Tapi aku rasa kan, yang teraniaya sekarang ni, Tia. Engkau macam tak tahu dia punya propa. Aku kenal lah dia. Permainan dia tu aku tahu sangat dah. Tahu. Habis tu, you macam mana? Baguslah macam tu. Ni, you tak payah fikir sangatlah pasal Noah tu. Kesihatan you tu kena jaga. Itu yang lebih penting. Okey. Alright. Bye-bye. Ayah cakap dengan siapa tu? Kawan ayah. Kawan ayah pun sakit ke? Entahlah. Dia cuma ada masalah nak tidur sikit. Tak payahlah. Ini dah tahu pasal kawan ayah. Alah, Indah bosanlah. Asyik-asyik lukis je. Ayah ceritalah pasal kerja ayah ke, kawan ayah ke. Ha, kawan ayah pun boleh jadi kawan Indah, kan? Budak ini. Kecil-kecil nak kawan orang besar, eh? Ceritalah, ayah. Ceritalah. Okey. Nama dia Tia. Ayah baru kenalan dengan dia
tak begitu rapat sangatlah. Dia mudah mesra. Boleh dia ajak berborak sebab dia suka bercakap. Macam itulah. Indah pun suka juga kawan yang ramah ni. Ha, dia suka budak-budak tak? Yang itu ayah tak pasti. Nanti ayah tanya dia. Tapi ayah ada ceritalah pasal Indah dekat dia. Ha, tengok. Ayah dah cerita dah pasal Indah dekat dia. Tak baik tau cerita pasal Indah. Alah, ayah cerita pasal Indah pun cerita yang elok je. Yang buruk-buruk semua ayah simpan dalam poket. Kak Long, Mama bagi tahu Ina dah. Diorang dah bincang pasal Kak Long. Itulah diorang sedih sangat sebab Kak Long tak nak ambil kerja tu. Papa pula cakap, tak apa, biarkan je lah Kak Long tu. Susah-susah sangat, kahwinkan je lah. Mama pula okey je lah kan sebab dah ada calon. Ingat ni apa? Drama. Senang-senang rasa orang kahwin. Itulah, bukan susah pun. Alah, Kak Long kerja je lah dengan dia 2-3 bulan. Bukan suruh kahwin pun. Kalau tak okey, cari je lah kerja lain. Betul juga tu. Itulah, Kak Long fikir sangat pasal dendam Kak Long tu. Sampai sakit-sakit Kak Long. Sekarang ni Kak Long sakitkan pula hati Mama. Kesian Mama. Kan macam tu sebab Kak Long bukan tak nak kerja. Kak Long nak kerja. Tapi Kak Long tak nak kerja dengan Tutu. Alah, Kak Long cubalah dulu. Cuba-cuba je. Lepas tu ambil hati Mama balik. Yalah, kan tak baik kan kita buat dosa. Buat dosa? Dosa buat macam ni? Yalah, tapi bila Mama kecil hati, kira berdosa lah kan. Tahu pun. Kalau cakap ah pun, dah boleh jatuh dahaka. Oi. Ni apa pula cakap tak nak kan? Lagi jatuh jadi anak dahaka. Oi. Fikir-fikirkanlah dulu, eh. Mago, Ina kan. Itu dia. Pertama bekerja. Sehari itu malam minggu. Kau buat kerja di kerja. Macam mana? Gini. Bipa. Zan. Ada apa ibu ajak Along datang sini? Along okey ke? Kaki tu macam mana? Tak ada. Ni saja je. Ibu ajak Along datang makan dengan ibu ni. Mari kita order menu yang Along suka nak. Tak apalah ibu. Along dah kenyang. Ni kalau tak ada apa-apa, Along balik dulu eh. Along. Selamat. Selamat hari jadi. Apa ni? Kau ingat hari jadi aku? Ingat. No. Selalu suka kan? Teropong. Kau nak rasuah aku dengan teropong? Aku dah cakap kan? Aku hanya akan puas hati bila kau keluar daripada bilik aku. Along. Ibu. Ibu pun tak faham ke? Ni lagi satu, kalau setakat teropong yang murah ni tak payahlah. Lagi satu ibu, lain kali kau nak ajak Along, jangan dengan dia ni eh. Belah ke? Eh, engkau. Engkau kalau tak nak kau tak nak baik dengan aku tak apa, aku okey. Aku jangan kau hajang ibu. Along. Sudahlah tu. Tu kaki dah patah macam tu ni. Tak tahu ni lepas ni apa jadi. Cukup-cukuplah keras hati tu. Bawa bersabar. Ibu suka kan? Ibu suka Along menderita macam ni. Semua orang kat rumah tu suka kan? Along derita macam ni. Puas hati. Suka? Suka? Ha? Ya ampun Along. Kenapa sampai cakap macam ni ni? Ha? Langsung tak ada tergamaklah kami nak fikir pasal Along macam tu. Ibu ni kan Along, sebelum ibu tutup mata, ibu kalau boleh nak tengoklah Along ni berbaik-baik balik dengan ayah, berdamailah dengan Noah.
Siapa nak belah, kau belah lah. Memang pun. Maksud kau, budak tu akan bekerja dekat OK Holding? Macam tu? Cantik. Okey. Thank you, boy. Thank you. Suliman. Kenapa you sibuk? Macam ada hal je, siapa yang call? Dah lah. Ofis telefon ada hal sikit. Susah kan nak jadi datuk macam you? Banyak kerja. Awalnya ofis you dah call. You kena faham. Kerja I ni memang tak ikut masa. Lain macam you. Kerja ikut office hour. Beza dengan situ. Dapat MC? Dapat. Harap-harap lepas ni I dapat tidur dengan lena dan I tak fikir benda yang bukan-bukanlah. Tak apalah, lepas ni kita pergi makan dulu. Lepas tu I hantar you balik. Ha? Balik, rehat dan tidur awal hari ni. Jangan keluar pergi kelablah. Eh, I dah tak pergi tau tempat macam tu. Ada serik dah. Bagus. Tahu tak apa, tempat tu bahaya tau. Melainkan kalau you nak I temankan you pergi. Itu kalau you nak. You ni kan? You ni adalah kawan paling sejati I. Untuk selama-lamanya. Jom pergi makan. Pergi makan. Adina. Adina, stop. Kau nak apa lagi? Kuatlah sekarang. Okey, jap. Nak tanya. Tanya apa? Kenapa marah sangat ni? Hah? Okey, takkanlah. Pasal hal yang dulu tu, yang salah faham tu, kan? Takkanlah marah sampai sekarang. Dah lama dah kot. Yang salah faham tu? Kau tak tahu apa kau buat? Hah? Kau tahu tak sejak apa yang kau buat hari tu aku kena panic attack? Setahun aku tak keluar rumah, tak boleh pergi college, tak ada kawan. Nasib baik mama dan papa tolong aku. Tak tahu pun pasal benda ni. Ni mana kau tak tahu? Ni pun baru setahun aku pulih. 5 tahun aku menderita, Noah. Bertahun-tahun aku pergi jumpa pakar psikiatri sampailah disahkan sembuh. Tapi lepas aku tengok kau dengan Tia, faham tak kenapa aku benci kat kau? Tepilah. Aku sanggup. Saya sanggup. Untuk bantu awak balik. Pulih macam dulu. Kenapa kau doktor ke? Ha? Kau rasa kau boleh pulihkan aku? Tak, saya bukan doktor. Habis itu? Kau apa? Saya ini punca. Apa? Saya ibarat virus dalam diri awak. Secara teorinya, kita kena masukkan vaksin yang betul untuk lawan virus itu. Kan? Kau reka teori apa ni, Noah? Ha? Kau ingat senang, eh? 1 + 1 = 2. 2 tambah... Ini masalah psikologi. Okey? Sebenarnya awak sedang cuba lawan. Sebab itulah sekarang ni siput saya dah bertukar jadi harimau. Hari-hari nak mengaum je dekat saya. Tapi tak apa. Apa yang awak buat tu betul. Saya yakin awak boleh pulih. Okey? Ya, apa ni? Apa ni? Ni harimau lah. Ni cerita apa ni? Cerita sang kanca ke? Ini cerita kita. Eh, tepilah Noah. Aku gelilah dengar. Belajar untuk maafkan saya. Belajar terima saya. Dan belajar untuk lupakan kebodohan saya dulu. Itu je cara.
untuk awak kembali pulih seperti sediakala. Senangnya kau cakap, kan? Aku takkan maafkan kau selagi aku tak tengok kau dengan Tia menderita. Tepi!